Halo, kembali lagi di channel gua bersama gua Pandora. Pada video kali ini, gua akan memberikan sebuah fast info yang mungkin belum kalian banyak tahu. Razer yang merupakan official e-sport partner dari SEA Games 2019 di Filipina mengadakan beberapa turnamen yang akan sayang jika kalian lewatkan tentunya. Bekerja sama dengan mogul.gg sebagai turnamen organizer website, Razer mengadakan turnamen untuk mengintroduce kalian semua dengan CEA Games Esports Online Challenge, di mana untuk pertama kalinya di CEA Games, kalian bisa mendapatkan medali hanya dengan bermain di rumah. Turnamen ini dimulai dari tanggal 28 November 2019 dan registrasi dibuka menjadi beberapa sesi dengan turnamen yang akan diselenggarakan antara lainnya untuk game Hearthstone, Mobile Legends Bang Bang, Arena of Valor, dan Dota 2. Tidak tanggung-tanggung, titel yang diberikan setara dengan titel yang akan diperoleh juga oleh para professional player, dan juga akan ada hadiah berkisar 50 juta Razer Silver, di mana Razer Silver ini bisa kalian tukarkan dengan perangkat Razer yang kalian inginkan. Cukup menarik bukan? Tidak hanya sampai di situ. Untuk kalian yang mungkin suka bermain game, Razer Silver ini pun bisa kalian gunakan untuk membeli game yang ada pada Steam. Menarik bukan? Untuk masa pendaftaran, masing-masing game dibuka dengan beberapa sesi yang berbeda-beda. Jadi, untuk kalian yang belum mendaftar, masih terbuka kesempatan untuk mengikuti event ini. Pendaftaran bisa kalian lakukan melalui link yang saya sertakan pada kolom deskripsi ataupun pada layar yang sekarang kalian lihat. Oke, sekian dulu video informasi ini dari saya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian yang suka bermain game. Oke, good luck, have fun, and see you all.